lagi dengan saya Agus Plan. Kali ini akan memberikan tutorial bagaimana merawat daun pada bonsai kita, ya. Nah, selain perawatan akar, batang dan juga daun itu perlu dilakukan. Nah, ini sangat simpel. Nanti akan kita kasih trik seperti apa bahan-bahannya untuk supaya dia lebih menghilang, ya. Oke, saksikan terus sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Di sini sudah ada bonsai kelapa. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu adalah yang pertama ini kita menggunakan baby oil, ya, baby oil yang sering digunakan untuk bayi. Ini bisa didapatkan di apotek, warung dan sebagainya. Yang kedua, kapas. Lebih baik gunakan kapas kecantikan, ya. Nah, yang selanjutnya kuas kecil. Kuas kecil ini nanti fungsinya untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa kita gunakan pakai kapas ini. Oke, lanjut eksekusi kita. Tuangkan dikit, ya. Tuangkan dikit dulu. Jangan khawatir, aman dilakukan, tidak merusak daun, ya. Kita coba nih. Nah, selanjutnya menggunakan ini untuk bagian yang agar lebih indah, jangan lupa di bagian dalamnya, bagian dalam daun itu kita gunakan juga. Ini untuk mencegah, bisa jadi mencegah hama, ya. Jadi hama tidak mau, mungkin karena dia wangi dan licin. Ini, ya. Oke.
simple guys, simple udah jadi, daunnya cerah, tidak kusam lagi ya. Nah ini, nah ini bisa kita lakukan di seluruh bongkla, walaupun bongkla itu posisinya kecil atau yang sudah besar seperti ini, yang paling jumbo seperti ini bisa dilakukan. Nah ini kemarin baru saya lakukan hal yang sama seperti ini ya. Nah yang kecil sama seperti yang di sini juga ya, semua kita pakai seperti ini. Jadi menggunakan bahan ini aman, tidak merusak daun ya. Yang penting kita hati-hati untuk bagian yang paling dalam itu, tunasnya itu jangan sampai terganggu. Oke, nah silakan nanti dipraktekkan di rumah. Kalau video ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan jangan lupa subscribe-nya. Tetap dukung channel saya. Dan jangan lupa juga share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Oke, sampai di sini. Dadah, sampai ketemu lagi.